Ya oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi bersama saya tentunya di channel YouTube Kadung Los Motovlog. Salam apanya bosku, salam los tenan. Ya oke boloh, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan selalu serta dipermudah rezekinya ya bosku. Amin Allahumma amin. Doa terbaik buat teman-temanku semua nih. Ya oke, jadi di edisi video konten kali ini ya, di depan kalian sendiri, depan teman-teman semua atau depan kalian ini udah ada paket. Paket apa ya? Ini tulisannya ini ada keterangan nih, liner. Ya bosku ya, boring, bioli, diameter ini. Terus di sebelah kiri ada paket kotak cilik, piston. Ini langsung tak buka aja, ini tak dibantuin sama Faris ya bos ya. Sekaligus video ini tak buat bukti unboxing. Tolong, Res, buka no Res, sokolin Res. Lama nggak ngonten ya. Ini karena nunggu barangnya sampai lur. Ini baru sampai, ya wes. Langsung kita gas buat konten. Yo, roket alun-alun, bro. Uangnya baru mengkis dua ini buat pacok barang. Bayu. Ternyata untuk diameter boringnya ini nganu lur, pistonnya jeruk banget. Terus ini diameternya dah dalam banget. Baratnya ternyata dua lem bosku. Seru bolo apa ki dalam banget. Kemarin juga ada tanya-tanya sama Pak Ram. Itu 775 enggak berani lur, tipis banget, jadi ya tak belikan piston yang kecil. Untuk diameternya diameter 70 ya bosku ya, diameter 70, mereknya itu Metron X ya, MX70/15 ya. Ini ada keterangannya, perfect performance, decompression dan heat resistance ya. Piston set, nah ini keterangannya kayak gini ya. Ini pistonnya buatan Filipina ya. Jadi ini ada keterangannya super casting piston untuk kemasannya lur ya. Bila mana teman-teman mau pakai piston seperti ini. Anu, mereknya Metron X. Jadi ini langsung saja ini. Bang Oman, buka dulu. Tolong, ini disolasi kayak Eris. Oh, ora dulu. Kan harus dikeres. Jadi untuk kelengkapan dalamnya, ini pen 15 ya bosku. Pen 15. Kita review untuk pistonnya ya, sing tak pakai ya. Nah ini ada keterangannya, MX70 pen 15. Jadi MX ini Metron X ya. Nah untuk bagian nampak pistonnya kayak gini lur ya. Nah ini malah ada keterangannya in ya. Nek shaker sebelah merek Kawahara. Nih kalau ada tanda panahnya itu di bagian X. Ya, bagian X. Nah ini ada keterangannya in. Untuk piston Metron X-nya sendiri ini di anu lur, bahan mentah ya, custom dum. Jadi dumnya nanti menyesuaikan. Terus di bagian dindingnya itu ada keterangannya MX, cuma ini
dilapisi teflon ya bos ya, sama brand saver Midtown MX nya sendiri ini. Lalu di bagian selain isinya saver tuh ada anu lur, silika gel ben gak kadal warso cok. Terus ada apa lagi yo? Ini ada kardus lagi. Ini piston juara. Oh. Udah high OM quality. Berarti lebih bagus daripada produk original ya. Ini piston sendiri ini buatannya Filipina. Ini lewat di FYP TikTok saya tuh orang Thailand tuh juga pakai piston ini lho. Ternyata lho. Ya padahal mereka tuh memiliki brand sendiri yaitu LHK. Untuk kelengkapannya nih. Ada pen. Ini pen 15. Pendek banget ini. Nih, dibandingkan Kawahara ya pendekan Midtown tuh. Pen itu. Ada pen, ada pin clip shaker ya, 2. Terus ada ring shaker. Ring shakernya sendiri ini bikinannya Midtown lur. Untuk kualitasnya ring shakernya saya belum tahu ya lur ya. Nek tahunnya nanti harus kepasang. Terus mungkin bedanya di ring itu ya dibandingkan Kawahara. Nek Kawahara itu ringnya pakai RIK. Cuma nek piston ini ki mending di inggir sik ki, tolong bolo. Yo. Wah. Mau gede ya? Mau dik ya. Oke lanjut. Nek bagian resehernya RIK, cuma di Midtown sendiri ini khusus diameter 68 sama diameter 70 itu resehernya pakai Midtown, sedangkan piston ini ukuran 66-67 itu pakai ringnya RIK nek piston Midtown sendiri ini. Alasan saya pilih Midtown ya, sekaligus mencoba piston Midtown X ini tuh ada ini. Yang pertama ada lapisan teflon hitam ini ya bos, ada lapisan teflonnya. Terus yang kedua itu bentuk dari jalur oli ke pen shakernya. Ini ada 2, berarti ada 4 ya. Sini 2, ada 4. Sedangkan nek Kawahara sendiri itu ada 1-1, berarti 2 ya bos. Terus dari segi ini perbandingannya lur ya. Gak tambahi nih guys, tambahi lampu. Perbandingannya di bagian dinding pistonnya sendiri ini lebih tipis ini. Untuk Midtown sendiri ini modelnya udah kayak nah lur, model forjet ya, forjet cebol punya FBRT, mirip. Terus di bagian sininya ini lebih kulit jeruk ya, warna silver abu-abunya ya bos ya. Ini untuk diameter bobotnya malah dikei lampu malah sini wey. Terus untuk bagian apa tuh namanya, di bagian pen shakernya ternyata lebih pendek Midtown. Nek Kawahara bentar. Waduh, pernah yuk. Lebih panjang Kawahara lho, lebih panjang Kawahara.
lebih panjang Kawahara ya, ini selisihnya. Nah, ini lebih panjang Kawahara loh. Bentar, tangan satu lho. Oh, dimasukin satu murah gitu. Murah canda ini, PR ini. Murah canda dulu. Tipis kabeh ini. Coba buka nampain lagi. Nah, ini dibantu sama Pari Suryo, mumpung di rumah. Terus ini pennya lebih pendek ini, otomatis beratnya, ya bosku ya, beratnya lebih berat yang panjang ini. Saya ngejar dari bobotnya juga. Ini kita coba masukin, udah kok seret. Wah ini elek ini. enggak. Kan belum terkena oli juga lho ya. Kita pasin dulu bolong. Ending lho, cuma bercanda saya tadi. Nah, di sini pistonnya lebih kecil diameternya. Lalu pennya lebih pendek. Otomatis nek di logika ya, di logika itu lebih abot sing iki. Si Kawahara ya, pennya juga ya. Terus ini masuknya licin banget, seorang perekan bisa ya. Pistona nyari bos. Dan dom mentahnya itu segini. Ini tebel. Ya. Langsung aja tak timbang ya bosku. Tak timbang. Di nganggu alat timbangane bojoku. Ini lindernya ini cok. Ini ada piston juga, ini merek Kawahara. Oke. Nanti kapan-kapan nek ini jebol pakai yang ini. Kawahara. Piston ada 3 ya, ini ya. Untuk beratnya di Mitron XXX. Nyala, bos. Loh, nah nyala. Dah posisi 0 ya bosku ya, 0. Kita timbang dari pen sehernya dulu. Pen sehernya punya Kawahara 32. Punya Kawahara 32. Terus ini Mitron X, diameternya 31. Selisih 1 gram. 1 gram itu yang ngaruh tuh. Oke, okay? Selisih 1 gram bosku ya. Untuk bagian ininya, pennya ya. Terus kita timbang pistonnya. Ini diameter 72. Cuma kemarin nge-gym efek oli palsu, cok. Ya, ini bisa teman-teman lihat nek oli palsu itu ada apa resnya, Res? Lindut, linet lah. Linet. Kayak ada yang anu ya, Lur. Kayak ada model tanah-tanahnya gitu lagi sini. Ini dikerok bisa, Lur. Langsung tak kita timbang pistonnya. Ini bos ya. Diameter pistonnya 155. Posisi udah di cowak bagian klep in egg, terus bagian dom kepalanya ya. Kita coba pakai Mitron ini, Mitron X. Ya kudune cetok berat ini. Karena ini kan masih dom mentah ya, bos ya. Tapi kita timbang dulu aja. Ini kita review pistonnya ya bosku ya. Untuk diameter mentahnya itu di 212. Dan belum termasuk coak lab sama bubut buat nyesuaiin kompresinya ya bosku ya. Itu di 212. Nanti nyek wes di apa sini ya, dibubut ya, nanti tak spill kan. Nanti nek waktu pas pemasangan ya bosku ya, nek pas pemasangan ini di tikrofi 212.
tambah pen. Oh, ini pennya kemana, Cok? Meru. Ini pen ini. 2, 4, 3. Ini sama pen 2, 4, 3. Nek Kawahara. Nah, 188. Jauh memandang, Cok. Ini ada Kawahara juga. Ini Kawahara ya. Spanish sama lah, diameternya sama ini, 72 juga. 170. Padahal yang ini tadi 100 piro? Mulal ya. 155 yang ini. Terus yang ini 169 169. 69 ya. 70. Ini rata datang 70. 70. 170. Nah, 170 ya. 170. Ini mereknya sama, tapi kok bobotnya beda, Fit. Jadi perbedaannya ada di kepala ini ya. Ini keperasannya pun beda. Keperasannya beda. Jadi bobotnya pun juga berbeda. Oh, set bosku. Terluka ini, Cok. Oke, lanjut lagi ke Metron X ya, bosku ya. Untuk harganya sendiri, ini Metron X yang ngeluarin custom dome ini mulai menyerang pasaran anak-anak racing di Indonesia lur ya. Itu dia menyediakan di ukuran 68 sama 70 dengan custom dome seperti ini. Nek dulu saya nggak beli produk ini itu karena paling besar diameternya yang masuk di Indonesia dan di Shopee, di Tokped maupun di toko-toko online lainnya itu mentok diameternya 66 bosku ya. Jadi enggak beli piston ini. Enggak nyoba piston CJDW, Mas. Oh, enggak bosku ya. Dari bahannya pun Nek 11 mirip LHK, cuma kualitasnya saya belum tahu ya. Soalnya kan dia pendatang. Cuma ringnya udah RIK. Nek ini udah teruji ya. Piston Metron X ini udah diuji di dunia balap road race juga ya bos. Itu durability-nya atau ketahanannya bagus. Untuk waktu panas itu enggak loyo ya tenaganya. Kebanyakan piston itu nek di kondisi mesin panas itu mesti pada loyo. Nek ini enggak. Ini udah dipakai di road race ya. Asian road race teman-teman Thailand ya, Swadi Cup itu lewat FYP itu juga pakai piston ini ternyata, Cok. Di motor race yang dradak ya. Moga aja piston bikinan Filipina ini ya sesuai ekspektasi saya. Kuat lur ya. Dengan harga 350-an di tiap toko beda-beda ya bosku. Terus linernya ya ini tadi ada keterangan nih, Cok. Scorpio full 81, ini mereknya Bioli. Ini pistonnya 70, diameter dalamnya 69. 69, terus di bagian panjang ini 120 ya bosku ya. Jadi panjangnya segitu.
Nah ini tangannya ya. Kuping 81. Kupingnya yang ini ya. Yang ini ya bosku ya. 81. 790. Ini nek liner harganya murah. Teman-teman dari Bubut sudah tahu merek Bioli, tapi untuk kualitasnya ya alhamdulillah nyeni bosku. Mungkin untuk review piston dan unboxing video ini cukup sekian aja ya bosku ya. Ini sudah tak jelasin untuk materialnya yang dipakai ini Metron, ini bukan forget, cuma casting model forget atau forging nih teman-teman bilang. Custom dome diameter 70 pen 15. Untuk ring seh rep juga masih bawaan dari Metron untuk diameter 70 dan 68. Nek ke diameter 6667 pakai Erika. Ini ringnya tipis ya. Tipis bosku. Ya oke, mungkin untuk video atau konten ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini dari nol hingga sekarang ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Dan berkat kalian saya jadi smart kontennya ya. Ya oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next konten berikutnya. Bye bye.